santai. Jangan padahal santai. Kalau mau santai mending kita bersama-sama. Ini masih sotoy-sotoyan bareng gue Jasoren. Gue Bim-Bim Slang. Bim-Bim Slang. Yeah. Kemarin banyak slanger tuh yang ini, yang ngusulin tema-tema atau ayo Om Jos coba sama King Bim-Bim bahas ini gitu. Banyak kan ngusulinnya politik sih. Terus gue bilang gini, ya, kita sementara nggak politik-politikan dulu ya. Jadi kita mau fun-funan dulu gitu. Oh. Kan kampret dan cebongnya lagi bersatu. Lagi bersatu. Terus mau jadi bangsat kita. Kita adem juga gitu ya. Tapi ada yang menarik, yang penasaran. Pengen tahu keseharian Bim-Bim di luar konser itu ngapain? Di mana, di rumah? Ya, misi. Kita dari bangun tidur dulu kali ya. Maaf mengganggu. Bangun tidur, aku terus mandi. Enggak juga sih. Jadi kalau rockstar, Thank you. Sama-sama Mas Bim. Kalau rockstar itu kan biasanya bangun jam 10. Wah, subuh gue. Hah? Subuh. Beneran? Bangun subuh dong. Oh iya. Soalnya bangun, kadang jam 5 pagi bangun udah, subuh, udah subuh. Chat sama gue gitu ya. Bangunin anak-anak. Kan mesti sekolah. Mereka jam 6 lewat aja udah harus jalan. Harus jalan. Iya. Jadi kalau rutinitasnya subuh. Subuh masih bangun, terus sholat santai-santai iya. Baca berita, baca WA ya? Oh siapa? Baca WA IG, baca IG. Oh, yang setiap udah pagi gitu tiap dibuka DM-nya paling banyak ada berapa? Ratusan. Udah ratusan. Wih, kayak iklan aja ratusan. Terus iya, baru bangunin anak gue, baru bangunin anaknya, terus dia mandi, terus sarapan, terus ngantar sekolah. Kalau sarapan? Kalau enggak ngantar sekolah ya ngeratak di rumah. Gue ini lagi apa? Seneng nyiram tanaman. Terus kalau lagi enggak ada kegiatan atau apa, bener-bener kosong itu, ngepel lah, nyapu, ngelap debu. Itu beneran gak sih? Beneran. Beneran ya? Beneran. Ini aku tanya Memi loh abis ini. Tanya Mbak Sum loh. Gue malah gatel banget kalau apa tanaman tuh. Harus di, kadang ada pembantu juga tetap gue yang nyemprotin. Oke. Okay. Kalau misalnya breakfast, sarapan gitu ya, ini selalu dengan bareng-bareng dengan keluarga besar atau gimana? Iya. Atau malah sama nyokap malah? Kalau sama bunda biasanya setelah Talula sekolah, dulu kan Una kan udah di luar kota kan. Kalau setelah Talula sekolah, kalau gue gak nganterin tuh gue sama Reni breakfast sama bunda. Sama nyokap. Di rumah bunda. Tapi kalau enggak, tiap hari sama anak-anak sama istri bareng? Iya, setelah subuh ya sebelum Talula sekolah. Jadi sarapannya dua kali. Sarapannya dua kali. Jam 6 lewat di rumah, terus Talula sekolah, kita pindah ke rumah bunda. Breakfast di meja bunda, rumah bunda. Pantes gak gemuk-gemuk. Bukannya terbalik. Berarti apa yang gue makan gak jadi daging. Gak jadi daging. Ini buat teman-teman yang nggak tahu meja bundar di rumahnya bunda itu keramat loh. Keramat. Aku iya. Dua kali. Makan situ. Dua iya. Kali. Jadi kita itu kalau breakfast atau sarapan di situ nggak cuma sekedar breakfast. Jadi itu dijadikan kayak diskusi. Diskusi. Jadi diskusi apapun gitu ya, mengenai kita apa yang mau bikin kerjaan atau mungkin ya masalah-masalah yang lain masih. Politik. Ya? Gitu juga ya. Iya. Apalagi bokap kan. Itu masih? Masih. Meja keramat ya berarti. Jadi kalau ini, wah itu hasil diskusi meja bundar. Pak Siddhartha itu yang apa, dia nge-quotes dari koran-koran yang dia baca atau buku-buku yang dia baca atau email atau berita di internet yang dia dapat tuh pasti disebarin ke anak-anaknya atau ke keponakan saudara-saudaranya. Wah,
ini kasus Natuna misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya kita diskusi. Diskusi. Gitu, sambil makan. Meja keramat ya. Padahal beda pendapat juga. Ya kita ketawa-ketawa aja kalau beda pendapat. Gitu ya. Enggak kayak kampret sama cebong berantem. Enggak ada ujungnya. Ujungnya di mana sih ini? Kalau kita ketawa-ketawa aja. Wah, padahal beda pendapat. Kapan sih saatnya Mas Bim-Bim itu nulis atau menciptakan lagu? Kapan tuh? Saat-saat misalnya pas saat-saat misalnya lagi bengong atau lagi apa, gua, apa yang paling sering gitu. Hampir di semua meja ada notes sama pensil ditaruh-taruh-taruh. Kalau lagi duduk di ruang tamu tinggal ambil gitar, coret-coret. Yang paling itu udah pasti di setiap kalau nggak ada kegiatan ya tiga hari aja kosong pasti langsung nyoret-nyoret atau ke tempat baru misalnya lagi manggung ke kota yang belum pernah oh itu apa ada energi yang pengen megang gitar pengen ngekspresiin iya pengen nulis gitu atau spesial spesial ngajak kakak atau ngajak semua slang ayo kita bikin lagu. Entah, bisa ya gitu ya? Bisa, entah di pantai, di Lombok, atau di dalam kamar hotel di Riau, itu bisa juga. Aku pikir tuh nulis lagu, kayak orang nulis diary gitu. Misalnya sebelum tidur, atau pagi-pagi bangun, nulis. Kalau sekarang sih di diary kan, bukan diary ya, apa ya? Notes. Notes. Kan digital. Gue gak pernah nulis diary. Kalau sekarang, gitu. Sekarang notes tuh penuh nih kayak apa banyak-banyak ada yang bisa gue contek kali ini. Jadi cuman satu kalimat keinget aja taruh ketik simpen ada satu kalimat. Aku mau tunjukin. Nih rahasianya. Ada ide. Jadi selalu ditulis dulu gitu ya. Ada ide. Keburu lupa. Konser ya ditaruh sini. Nanti kalau lagi buntu buka lagi. Buka buku. Kalau dibuka buku masih enggak. Masih buntu ya buka ini roll up cuy. Wih gila ribuan. Apa tuh? Give me back my bottle tuh. My balls. Ada PRJ 26 Juni gitu. Jadi nyusun lagu juga di sini sebelum di share ke anak-anak. Oke. Okay. Atau jalan-jalan ke Istanbul, Turki kemana aja gitu. Atau tulis dulu. Ditulis. Nah nanti kalau mau bikin album, gue bongkar-bongkar ini, ada yang nyangkut gue pindahin ke buku, baru diselesaikan. Jadi bisa nulis apa, bikin notesnya di mana aja? Di mana aja. Ketika udah mau bikin album, baru dipindahkan. Baru di satu buku semua kita pindahin ke situ. Satu, pindahin lagi dua, pindahin lagi tiga. Emang dari dulu. Dari kayak dulu. Gitu? Jadi setiap album punya satu buku. Satu buku. Satu buku. Buku-buku keramatnya masih ada itu? Masih. Wih deh. Makin lama makin mahal kan. Ini kalau nanti udah sekelasnya Rolling Stone, U2 gitu nanti punya galeri kayaknya. Kalau Slangers bisa sih. Kalau Slangers-Slangersnya apa udah mapan ya barang-barang yang kita simpen nanti bisa jadi berharga. Ini bisa jadi nanti kayak di potlot ini jadi memorabilia loh Mas. Iya. Dulu museum ya studio yang pertama kali kan masih ada tuh yang aku lihat di bawah yang sekarang dipakai sama anak-anak kita Firas and the Gang gitu. Jadi nanti selalu ini jadi historical gitu jadi ini bisa kita sulap mah. Apa jadi objek apa destinasi wisata kan Jakarta. Nah sekarang Sabang sampai Merauke selain ke Monas ke Ancol ke Taman Mini kalau Slankers dia pasti ke sini ke Jakarta. Iya, jadi udah mesti dimasukin ke dalam itu buku. Nanti aku bikinin yang digital. Nasi wisata Jakarta salah satunya ke Jalan Potlot. Enggak, ke Jalan Potlot. Orang di sini nanti kita ngelihatnya udah ini Mas, udah
pakai AR semua gitu, augmented reality, gitu. Kayak kacamata. Oh, nih iya. Dulu Bim-Bim di sini lagi nangis. Mau dong bikin? Keren-keren. Gitu. Nih di ujung ini, di ujung batlet ini nih ada si Anul lagi gitu. Pertama kali begini sama si itu. Oke. Good idea. Nah. Terus kalau misalnya waktu buat keluarganya itu lebih banyak ke malam atau sore atau gimana? Kalau sama Mau sih setiap kali di rumah pasti main sama Mau sama Reni kan. Paling kalau Talula setiap sore. Makanya kalau Sabtu Minggu nggak ada kerjaan selain nggak manggung, gue berusaha nggak mau kemana-mana atau kalaupun pergi sama keluarga, karena jarang banget Sabtu Minggu ketemu keluarga. Biasanya Sabtu Minggu lagi di luar kota kan. Iya, jadi begitu. Nah Januari ini sampai Februari ini biasanya kosong. Itu kalaupun rapat atau latihan atau mau janjian sama orang, gue nggak mau Sabtu Minggu. Oh. Gue mau ngabisin Sabtu Minggu harus di rumah. Hal yang sering dilakuin sekeluarga bareng itu apa? Berenang di belakang. Tidurnya jam berapa sih? Cepet. Ngalong atau enggak, cepet? Enggak. Gue enggak bisa begadang lagi. Gue paling cepet jam 12 soalnya. Iya, lo kan orang bisnismen. Sibuk. Karena gue soalnya rata-rata tidur yang tidur kecil. Malam. Shane itu jam 1 malam, jam 12, jam 1. Jadi udah polanya ngikutin. Jadi rata-rata masih jam berapa ya? Paling jam 9, jam 10. Tapi jam 4 udah bangun gue. Atau jam paling lama jam 11 lah. Jadi udah bukan kalong di jalanan lagi? Gitu. Bukan anak malam lagi. Malam. Tapi belum dibikinin lagu ya. Anak pagi. Anak pagi. Kalau yang anak ngalong kan udah. 30 pagi, bukan 6.30 lagi. Subuh. Sebelum subuh datang. 3.30 pagi. Aku udah bangun. Oke, jadi sekarang kalau... Hidup sehat. Ya itu, hidup sehat. Iyalah. Family time, ya kan? Lebih banyak family time, nggak alkohol. Nggak rokok, kalau drug sudah pasti gitu ya, nggak gitu. Udah. Berarti benar-benar hidup sehat. Tinggal olahraganya yang belum. Tapi kan gue main program, ya. Bikin program. Tapi gue kan main drum, keringetan terus. Kalau, keringetan terus. Iya, itu sama aja. Oh iya, penasaran. Ini kalau biasa touring atau tour atau misalnya main tiap minggu gitu kan, ya itu energinya kan banyak gitu. Kalau misalnya sebulan nggak manggung, ketika manggung lagi itu sakit semua nggak sih? Iya. Sakit semua ya? 3 hari pertama sakit, tapi kalau udah rutin lagi udah lepas. Udah lepas lagi. Ini sekarang nih kalau mau manggung lagi pasti sakit-sakit lagi. Sakit lagi. Yang rajin kakak ya, jadi setiap pagi lari. Lari dia. Karena memang butuh kan buat fisik di panggung. Iya. Jadi tapi gue belum mampu mengikuti jejaknya. Dia malah vegan loh, nggak makan daging, nggak makan makhluk hidup, makhluk berjalan. Makhluk berjalan. Begitulah. Teman-teman tadi ya yang nanyain. Belum hidup sehat-sehat banget sih. Belum. Hidup happy tadi. Hidup happy. Jadi yang perlu digarisbawahi tadi, bangun pagi, tidurnya cepat, hidup sehat. Amin. Jadi keseharian Mas Bim-Bim itu sekarang seperti itu. Kan banyak yang penasaran. Oh, yang nanya. Jadi kejawab ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Sober. Kita bulan depan ngeluarin baru lagi lah acara. Apa gitu? Ngapain gitu? Yang seneng-seneng musik, aja. Musik ya boleh. Ya? Daripada ngegosip terus kan. Iya. Kita yang musik ya. Kumpulin anak-anak band gitu. Woy, kan? Boleh. Ya. Sikat. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan, masih di Sober. Di jalan potlot. Pakai otot, jangan pakai otot. Di jalan potlot. Banyak karya, jangan banyak
bacot. Udah. Udah. Gini doang. Gitu doang.